Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube aku Ira Dewi ya kak ya. Hari ini aku masih mau jembrang di Sikulas. Kemarin kan kulasnya satu ya. Hari ini mudah-mudahan bisa dua ya kak ya. Nanti kalau yang part pertama seperti biasa, kalau part pertama habis nanti aku buatin lagi yang kulas. Kalau part pertama belum habis nanti aku buatin yang burjo kak ya, biar selang-seling. Oke kak, yang baru pertama nonton, kita pengiriman dari Denpasar Bali. Cara pemesanan kakak tinggal foto tas yang kakak mau kirim ke nomor WA yang sudah dari admin ya kak ya. Eh sudah ada di judul maksudnya nomor admin kak. Langsung aja kak, pertama kak aku punya tas cantik nih. Ini antara dijual dan enggak nih. Cantik banget ya, simple, cantik, mewah ya. Udah kelihatan ya, dia simple banget modalnya. Tapi udah kelihatan ya kalau tas mahal. Eigner kak, bukan Actin Eigner, tapi Eigner. Tapi kecil banget. Oh iya tuh, meterannya tuh, sorry. Kecil banget ya, kulas. Ini aku pingin pakai, tapi aku pingin juga ini, kalian lihat kalau tasnya tuh cantik kan. Cakep ya si Eigner ya. Cantik banget, simpel banget, kecil ya. Tapi HP muat ya, HP dompet muat ya. Dia dua ruang. Size-nya 24,5 sampai 25 lah ya. Berapa sih sebenarnya? 24, 24, nggak nyampe 25, 24 aja. Tingginya 12,5 nih. Ada ruang di depannya, tapi itu sih kayaknya nggak kepake lah ya. Dia ruang utamanya gini langsung tuh. Eigner ya. Simple kak. Ini kalau mau 450, kecil-kecil cabai rawit ya. Ini kecil banget nih. Ini kalau nggak ada yang mau baru aku pakai ya. Kecil banget dipakai, bagus banget loh. Simple banget kan? 450 ya, Kak ya. 450. Cakep-cakep nih Kak, hari ini banyak yang kecil-kecil. Terus banyak dompet juga. Ini lagi Kak, aku punya Akasinga. Ini kebalik masangnya. Oh, di sini. Tuh ya, Akasinga. Cakep ya warnanya ya. Tapi dia modelnya teng-teng gini aja. Minus kelipat aja dia. Tapi masih aman lah. Kanvasnya juga masih aman. Kanvas masih aman ya. Kulasnya masih aman. Cuman ya gitu kak tuh. Kelipat ya, kelipat. Nanti dikirimnya pun kita isiin bubble di dalamnya kak. Nanti ngisiinnya pakai, ngirimnya pakai bubble. Cakep loh. Simpel ya, ini masih aman semua ya, nggak ada yang patah ya, nggak ada yang patah itu ya, aman aman ya. Lucu ya ini kalau pakai baju biru, cakep nih kayaknya. Atau baju krem ya, ini bisa pakai baju biru, bisa pakai baju krem, bisa pakai baju coklat tuh. Kalau baju hitam kan netral ya. Cakep. Modelnya unik nih. Size-nya 32. 32 terus tingginya 15 ya. Ini aja dikit nih karena ketekuk nih selangnya ini ya. Kak, karena ketekuk ya. Sedikit ini enggak, ini aman aman ya, bersiper pemakaian ya, hardwarenya pemakaian tapi udah emboss anek clean. Nanti ini ngirimnya diisi ya, nah, kasih catatan kalau ngirim diisi kalau laku ya. Anek clean, plat besi ya, puring bersih. Ini kalau mau 180 aja, aduh murah banget ya. 180.000 aja ya kak ya, karena minus selang sedikit. Sama ini tuh bersih lagi deh. Gak ada ketembat. 180, aku punya dompet cantik-cantik banyak. Aku liatin yang cantik-cantik dulu ya. Ini kak, ini cantik banget. Sayang ini agak gede, aku soalnya gak senang pakai dompet gede. Ini kalau kecil udah gak mungkin aku jembel nih. Ini like new banget. Ini kan udah nggak keluar kan guys, model-model gini kan. Ini kan model-model lama, udah nggak keluar. Ini masih like new banget kak.
Plastiknya aja tuh masih ini ya, masih mulus lah dia ya, cantik banget Kak, masih aman banget. Ini gede ya, ini gede yang suka bawa dompet gede-gede, tapi ini cakep sekali, sempurna sekali loh ini Kak. Modelnya itu ya keren banget. Ini kalau mau 280 ya, 280 masih like new banget lah pokoknya itu. Ya. Sempurna banget ini Kak. Tempat naruh koinnya banyak, di dalam ini ada lagi tuh. Mungkin untuk apa ini ya? Bagus nih Kak. Ih, cantik banget ini. 280.000 yang mau ya. Ini agak gede, apa ukur gedenya? Perbandingannya sama dompet ini dompet cowok sih itu. Segitu ya perbandingannya. Kalau sama dompet panjang segitu. Tanggung lah dia ya. Tanggung 280. Ini dompet cewek cowok bisa sini ya tuh, tapi lebih ke cowok. Regal. Ini Regal nih brand bagus ya, bukan roti Regal ya. Regal nih brand bagus. Ini beli suaminya Kak. Aduh cakep kali. Masih aman banget ya. Kalau mau 200 nih Regal. Cantik banget ya. Masih aman loh. Masih aman banget ya. 200.000 Regal tuh cowok punya. Ini kulbur nih, kulbur apa namanya? Apa namanya tuh? Kulit pari. Di udah emboss keterangannya itu ya. Stingray piece. Tuh. Kulit pari. Kulit pari. Ini cewek lah ya, kalau cowok nggak tahu nih mau nggak pakai dompet gini. Aman ya. Ini dia emang motifnya gini warnanya ya, bukan dia kikis ya. Ini nggak ada kikis, dia gradasi ya. Nggak ada kikis nih Kak. Motifnya emang gitu warnanya. Ini kalau mau si kulit parinya 280. 280 ya. Oh, tumben dong aku jual 280, biasanya kan aku jual 3,5. Ini ada lagi dompet cowok. Ini Mont Blanc loh ini, cuman minus ketakutan gini aja. Ini Mont Blanc, aduh jarang dapat. Suamiku nggak lihat soalnya. Mont Blanc lumayan harganya, Mont Blanc ya. Ini Mont Blanc ya, kelihatan nggak sih tulisannya? Ini simple dompet cowok. Ini kalau mau aku kasih 230 ya. Mont Blanc ini 2,5 sebenarnya harganya, karena ada ketekan gini aku kurangi lah. 230. Ini orang lihat bintang ini aja udah tahu loh. Mont Blanc ya. Simple banget, kulit asli ya Kak ya, semuanya pulas nih dompetku ya. Nanti kalau yang nggak pulas lain edisi, di edisi murce Kak. Ini lagi pire kardinnya Kak, empuk sekali ya. Pire kardin ini kulitnya ini kayak spon loh, tapi pulas ya. Ih murah kali lagi, 180 aja. Pire kardin ya, pire kardin dia gini aja modelnya. Nah Kakak naruh uangnya di sini ya. Di sono kartu-kartu banyak. Ih pokoknya ini empuk banget loh, kulitnya ini bagus kan, lemes dia ya, lemes dia balik lagi ya, makanya dia nggak lecek nih. Ini Kak bagus nih beneran ini dompetnya. Terus ini MCM, ini MCM ya, simple dia MCM. Ini MCM 200, ini sama kayak pilih kartin tadi model. Tumben aku dapat nih banyak nih. Sebenarnya ngumpul-ngumpulin sini dompet nih. 200.000 MCM loh, karena modelnya polos gini. Biasanya mana pernah aku jual MCM segitu Kak. Ini Renoma nih, kulitnya mantap nih. Renoma. Biar nggak kemahalan, murah-murah ini. Ini Renoma ya. Oh. Kulitnya Kak. Ini Kak lihat kulitnya beda ya. Renoma. Ruangannya banyak. Banyak kali ruangannya. Semuanya bisa dipakai ya. Ini kalau mau 250. Ini kulitnya tebal ya. Ini tebal. Kalau tadi kan tipis-tipis tuh. Ini tebal. Nah. Itu ada kancingnya kalau emang Kakak nggak terlalu penting nih. Ini aja pakai. 250. Ini tebel.
Coba perbandingan tadi sama yang tipis tadi. Nah, ini tebal ya. Beda ya tuh. Ketebalannya beda ya. Kulitnya pun beda. Kalau ini mantul nih kulitnya, Kak. Kalau ini menang brand, kalau ini menang kulit ya. Apa lagi itu aja? Itu aja dompetku ya. Itu aja dia, Kak, dompetnya. Ini sling apa barangnya? It's back. Ini jarang dapat nih, it's back ya. It's back. Ukurannya lumayan ini tuh. Enggak besar, enggak kecil ya. It's back. Gini-gini dua ruang dia, Kak. Tuh, bersiper sama bercetek. Ini udah digeser pas ini. Kurang dibersihin aja nih. Debuan juga. Ini size-nya kurang lebih 19 ya. Nggak nyampe dia 20. 19 terus tingginya kurang lebih 25, 24, 25 lah ya. 19, 24, 25. It's back. Aman ya, kondisi aman. Ini ketekan aja. Ini kotor tuh. Ya. Ini nanti coba gosok. Ini kan kotor nih. Ini kan kotor. Bersihin pakai pembersih sepatu kok itu ya. Nih. Coba ambil pembersih sepatu. Mau kok dia ya ini. Oh ini Kak, ada bekas jahitan nih kayaknya orangnya ya. Kalau aku jahitanku rapi. Ini dari sana ya dijahit sama orangnya. Oh mungkin dijahit sendiri sama orangnya. Ini detail. Kalau it's back nih jarang dapat tuh. Brand bagus juga dia. Puringnya bersih ya. Itu aja bekas dijahit. Dijahit orangnya bukan aku ya. Oh, ini lumayan juga ruangan leplong ya. Ini di belakang ada lagi ruangan bersiper satu. Lumayan nih ruangannya banyak. Ini kalau mau ya, ini karena ini ya, it's back ini. Susah dapat dan memang bagus juga sih. Ini kalau mau it's back-nya aku kasih 300 aja ya. It's back-nya 300. Nanti ini 3,5 loh harganya. 300. Tiga ini aku punya longchamp nih, longchampnya ini banget ya, cebol kecil ya, kecil banget nih longchamp. Ini udah kulas ya, ini udah kulas tuh. Ini udah apa nih, modest little. Ya tandanya dia masih cakep sih ini. Ini nggak tahu harusnya ngisi tali panjang apa enggak, cuman aku nggak dapat talpannya ya. Nanti mungkin bisa diisi tali panjang. Udah emboss itu semua ya, lonceng. Kirinya pun udah emboss ya. Ulas ya, Pak. Jarang dapat. Ini udah emboss semua ya. Long, long, long. Lengkap di dalamnya tag beningnya ya. Tag bening. Tag ini udah masih harga ya? Belum. Berapa bisa pegang lonceng? Ini masih cantik kali loh. Ini kalau mau 400 ya. Biasanya 4,5 ya? Ini 400 aja. Murah banget. Ini 400 ya. Masih mulus loh ini. Cuman karena kecil aja. Biasanya kecil lebih banyak yang mau kan. Kecil ya, dan aku nggak tahu nih harusnya ada tali panjang apa enggak. Kalaupun ada berarti minus talpan ya. 400.000. Size kecil bawahnya itu size-nya 22. Tingginya 20. Loh, atasnya mah lebar ya. Atasnya lebar. 38 ya. Itulah perbandingan. Ini cuma 22. Cakep ya, 400.000 masih aman tuh. Aku juga gak punya lonceng. 400.000. Ini itu aku banyak punya loh. Louis Quartos banyak punya tuh. Louis Quartosku berjejer. Modelnya mirip lagi.
Ini si kuning, siapa yang senang warna kuning? Tuh, bisa di solder, bisa di sling ya, si kuning ini. Ala-ala beli gitu. Kulas ya, kulas. Ini kulas, bukan nilon. Ini full kulas ya. Kuningnya masih cakep. Ini talinya bisa kakak lepas, kalau mau pakai slingnya ya. Dapatnya dua tali. Main tebel ini kak. Ada brand gak nih? No brand tapi ya. Ala-ala beli lah ya. Ini size-nya 20. Terus tingginya 11. 20 setengah ya. 20 setengah ke 11. No brand. Tapi cakep ya. Kulit asli kak. Kulit asli dia. Ini kalau mau 200 ribu ya. 200. Cantik kan? 200 ribu warnanya cantik. Tumben tuh dapat. Oh ini. Warna kuning. Ini lagi cakep nih. Ini Omar Sharif tapi kulitnya kak mantul. Modelnya aduh keren banget. Modelnya keren ya. Cuman sayang ini modelnya memang tidak bertalpan. Gak ada cantelan tali panjang. Dia tiga ruang. Kulitnya bagus kak. Kulitnya rekomen lah ini ya. Kulit gini cakep ya. Cakep ya. Tiga ruang. Modelnya cantik ya. Sudut aman nih. Gak ada pengikisan. Ini tali masih bisa dipanjangin lagi satu ya. Ini yang bikin cantik. Stut-stutnya ini dikepang sedikit ya. Aman banget ini ya, nggak ada masalah. Tiga ruang. Udah emos Umar Sharif semua. Umar Sharif ini juga jarang loh, dia kulit asli. Double zipper ya. Umar Sharif plong. Double zipper, jadi kakak kalau mau buka segini aja bisa. Kalau misalnya nggak senang terlalu kebuka kan. Misalnya pas buka biar kelihatan rapi gitu kan, buka segini aja, jangan terlalu lebar ya. Biar nggak berantakan dia. Ini kalau nggak ada isian, maksudnya isiannya sedikit cantik loh dia. Modelnya. Cantik dia kalau isiannya sedikit. Ini tak bentukin dulu ya. Cantik soalnya dia. Mewah dia ya. Cantik banget loh ini kak. Modelnya elegan gitu ya. Suara aku kecil ya. Lupa aja pakai ini. Lupa aja pakai mikrofon ya. Ini masih mulus banget kak. Size-nya itu 28. 28 terus tingginya 21. 28 sini ke sini ya. Kalau ini kembungnya nih gak aku hitung. Mungkin sekitar 30 lah ya. Ini cantik banget kulitnya kak. Kulitnya halus ya dia. Dia kulitnya gak berserat. Harus halus. Tuh, Omar Sharif Paris. Harganya adalah. Murah banget lagi ini kak. 300 ribu kirim 3,5. 300 ribu ya. Murah kali harusnya 3,5 lagi. 300 ribu aja kak. Murah banget itu. Ini aku punya sisle lagi yang belum ke bagian sisle ya. Ini cetekannya ini banget. Mantep banget nih kak cetekannya. Oh sisle. Ini kemarin kan ada korun mirip gini ya. Ini sisle-nya nih tuh yang seneng sisle ya. Ini cetekannya mantep nih. Cetekannya mantep. Ini banyak sling ya, nanti tote-nya gak ada temennya nih. Ini nih part pertama banyak sling, nanti part kedua mungkin banyak tote ya. Kalau habis ya part pertamanya. Tuh cantik tadi mau bikin video soalnya ada orang masih jadi aku agak malam gitu. Aman ya ini aja minus ketekan kak tuh. Tapi aman ya nggak ada robek nggak ada kikis kulitnya masih halus ya. Belum ada baret-baret. Nih kulitnya masih bagus banget tuh ya. Nggak ada baret-baretnya ya tuh. Ya masih mulus dia. Cakep kan tuh. Hardware-nya masih oke lah. Hardware-nya masih oke lah. Oke. Rantai masih aman, ya.
lancar ya, nggak nyangkut ya. Cetekannya bagus nih kak, nih denger ini. Nah, sampai bunyi gitu ya, tek. Sisi lainnya jarang dapat yang cetekannya masih bagus gitu. Pasti dia biasa aja, nggak mau sampai bunyi tek gitu. Oh, di luarnya mulus, di dalamnya dia kena dikit. Nggak lihat kamu tuh. Ini di dalamnya kena dikit. Tapi di dalam bisa sih. Tuh. Di dalamnya dia kena sedikit kak tuh. Nanti aku lem lah ini ya. Kalau di luarnya mulus ya, nggak tembus ya tuh. Sedikit aja sih kak tuh. Kayak kena ketekan kuku gitu ya. Sisley. Oh ini kotor. Ini kotor ya, nanti aku lap. Ini seperti biasa kak, walaupun ada ini sedikit itu ya 600 tetap ya kak. Susah banget loh dapetnya ini kak. Model gini. Ini kalau nggak laku biarlah aku pajang aja di toko ya. Cantik soalnya juga banyak nih yang minat biasanya di toko. 600 ribu kak ya. Ini ya sedikit ya kayak ketekan kuku gitu ya kak ya. Nanti coba aku cek itu bisa dirapin apa enggak. Itu nggak masalah kok itu. Nih, yang penting ininya aman. 600 ribu ya buat yang mau. Hardware masih masih cukup glowing lah ya. Oh ini sisle sisle lagi nih, aku nggak sengaja ngangkat, ternyata sisle juga ya. Ini modelnya lucu ya. Ini karena diisi. Kalau ini lengkap tali panjang, jarang banget dapat sisle lengkap tali panjang. Ini udah hardware bawaan ya. Jangan diterus itu lupisan lu tuh, biar ingat. Oh ini nggak dibawa ke tukang ini. Ini bengkok dikit kak, tapi nanti aku lurusin ya. Nah di sini kan harusnya lurus gini ya. Ini mana cara ngeliatin? Ini kak tempat talinya ini kan ada ininya kak, nyambung ya. Lurus. Ini agak bengkok dikit. Nanti aku lurusin ya. Dia juga polos ininya, nggak berhardware, nggak emboss kok. Nanti jelek-jelek aku ganti yang baru pun bisa. Tapi ini dilurusin bisa kok. Pokoknya kakak terima udah beres ya. Nih, walaupun simple gini resletingnya ngaruh juga nih, kelihatan cantik kan. Ini kulitnya masih mantap kali kak. Kulitnya ini pun juga masih mulus ya. Tuh, lihat pori-porinya ya. Masih halus ya. Ini belum ada pleknya dia ya. Masih halus kali loh. Masih cakep kali. Ini pun talinya tuh masih halus ya. Nggak ada pecah-pecah kering, nggak ada. Masih cakep lah ini ya. Aku ukur dulu, ukurannya itu adalah kurang lebih 26. 26 kalau yang di sini ini 30 ya. Kalau yang di sini 30, yang di bawah 26 ya. Tingginya 31. Ini kak, kalau mau dilepas bisa ya. Ini dibuka ininya. Kalau misalnya kakak nggak mau kelihatan pakai tali panjang, dibuka satu bisa. Atau ini bisa juga. Dibuka dari sini, kalau kakak takut itu nggak bisa pasang lagi, dibuka dari sini ya. Tuh, dia kan ini ya. Nanti dibuka di sini ya. Bisa nih dibuka ya. Jadi kakak nggak pakai tali dua. Kalau mau pakai ini aja. Karena ini bisa di-adjust nih tuh. Oh ini aja pakai satu sebenarnya cukup. Ini dia ngejasnya gampang loh. Ngapain talinya banyak-banyak ya. Tuh ini aja udah cantik kak. Kakak nanti tinggal dilobangin aja. Ini belum ada lobangnya ya. Ini belum ada lobangnya ya. Ye, tak kirain. Ternyata gini, sorry. I'm sorry, tak kirain ini bisa di ini. Oh, ternyata emang model gitu ya, amplop. Sorry ya, kayak. Tak kirain model tali yang bisa di ini nih tuh loh. Sorry ya, Kak. Aku nggak lihat tadi ujungnya tuh. Oh ternyata ini karena keikat akhirnya nyambung nih jadi satu kak. Kalau nyambung kan enak ya. Udah kita keluarin lah dulu isinya.
Nah, ini karena diisi karung ini. Bisa kalau tas ini kan dikasih karung ya. Dalamnya masih bersih. Terus lengkap tag plat besi ya. Biar enggak kaku nih. Kalau pakai karung kaku kan kita sekarang udah banyak isian tuh. Tuh. Cantik loh ini karena ini aja. Kalau di hobo juga cakep kok. Ini masih kaku dia ya. Masih like new banget ini, Kak. Lucu ya modelnya tuh. Disling juga cantik. Cakep kan? Cakep nih, cakep. Modelnya unik ya, nggak kayak biasanya. Polos-polos aja. Ini kalau mau nih 400 ribu aja ya. Masih like new banget loh, Kak. Puringnya kayaknya belum pernah kepake ya. 400 ribu. Ini tandain ya. Ini lurusin nanti. Kalau nggak bisa dilurusin, ganti baru aja. Orang dia nggak ada embosnya. Gampang kok nyari itu. Ini banyak sekali ada ini kue, seling-selingnya. Ini ada MK lagi nih. Ada yang mau nggak nih MK? Ini MK ini taruh di sini aja. Ya, cantik. Nah. MK ya. Ini talinya bisa kakak gini nih. Atau kakak masukin ke dalam juga bisa kok. Karena dia udah ada tali selingnya. Oke. Ya. Itu dia nanti, Kak. Cantik juga ya. Ini aku senangnya kalau kulit MK ya. Dia lembut ya tuh. Kulitnya lembut. Kalau yang MK yang bagus gini dia, Kak. Kulitnya lembut kali ya. Enggak yang kaku gitu ya. Ada soalnya Sapiano, ada Taiga. Kalau ini kulitnya kebetulan yang bagus. Kulitnya lembut banget. Kelihatan ya, kulitnya bagus ya. Nggak yang kaku gitu. Hardware pemakaian tapi masih glowing tuh. Masih glowing banget yang hardware. Ini seperti biasa. Terus tagnya masih tag bening ini. Ini kelunturan itu. Tag bening ya, puring bersih masih lengkap, ada gantungan kuncinya, dia pakai cetekan tuh ya. Nanti kalau misalnya nggak mau pakai tali panjang, masukin aja. Mbak, aku masukin dulu gimana jadinya dia ya. Kalau dimasukin tali panjang jadi begitu ya. Tuh ya. Cakep. Yang jelas nih kulitnya bagus. Ada kantong rahasianya nih. Ini harganya berapa ya? Ini harganya 700 ya. Ini kalau mau MK gemoynya ya 700. MK gemoy 700. Bagus banget kulitnya, Kak. Masih gemoy banget. Size-nya kurang lebih 25 ya. 26. Terus atasnya tapi lebar. Atasnya 40 ya. Bawahnya 26. Tingginya 27. 26 ke 27. Ini Kakak bisa pindah-pindah ya kalau mau dipindah bisa. Ini udah emboss. Udah emboss semua ya. Udah emboss semua ya. Kakak kalau mau pindahin di bawahnya juga bisa. Tadi kalau mau ditaruh di sini pun juga bisa ya. 700 ribu nih kulit gemo ya. Tolong dilap lagi dong. Nih loh. Lapin dikit ya. Berapa menit? Udah 29 menit. Cepat banget. Ini nih kecil nih, kecil. Kecil ya, warnanya apa nih, warnanya lucu nih, dia nggak coklat, nggak abu gitu ya, warnanya cakep, kecil. Ini bisa dipindah-pindah ya. Bisa dipindah-pindah. Dia, oh ada brand, tak keren, nggak ada brand.
Brandnya Rockism. Brandnya Rockism gitu ya. Rockism. Ini gerinda dong dalamnya biar cantik. Tuh. Kalau dikeluarin isinya mah lucu tuh. Kecil ya. Itu yang senang pakai tas-tas ketek kecil. Kecil banget. Rockism, Rockism. Rockism size-nya itu kecil banget ya. 18 ke 20 lah ya, 18 ke 20. Tingginya 16. Oh. Rockism cantik nih Rockism. Kulit asli ya. Aman tuh. Aman ya, aman. Gak ada masalah. Ya. Aman banget. Ini kalau mau 200 ribu aja tuh murah banget. 200 ribu ya kak ya. Lucu banget tuh 200 ribu. Ini kak aku punya Louis Quartus nih 3. Kak ambil lah ya. Cantik. Cantik. Ini coba cek harganya keduanya sama gak? Itu. Yang kita mulai yang kecil dulu ya. Aku karena suka tas-tas kecil gini. Aku senang banget nak, kak tas-tas kecil gini. Aku karena gak bawa apa kalau pergi. Bawa dompet kecil sama HP aja. Masih aman ya kanvasnya. Hah? Ikutin harga itu aja. Berapa harganya itu? Yang ikutin harga yang satunya. Masih glowing ya aduarnya. Cakep nih kak. Masih aman. Masih like new lah ini ya. Masih glowing. Aduh murah banget. 130 ya. Kecil 130. Ini 130. Atau beli dua. Biar ada pasangannya ya. Ini 130.000. Size-nya 22. Terus tingginya itu 13. 22 ke 13. 130. Nah, ini induknya. Tadi kan anaknya ini induknya. Oh, ya. Sama loh sama ini modelnya. Harganya pun sama ya, 280. Modelnya sama, harganya sama, size-nya sama cuma beda warna. Silakan nih, biasanya sih banyak yang senang yang coklat. Kalau itu warnanya jarang ada itu. Kalau ini warnanya banyak lah ya, sering lah dapat dibandingkan yang biru itu ya. Ini kotor ya kak ya. Ini masih aman banget. Ya. Nanti aku lapin lagi ya. Kanvasnya aman ya, nggak ada yang kikis. Kanvasnya masih aman, bibir masih aman. Pemakaian manja aja. Tarikan zipper ada, nggak emboss ya, bawaan. Wih, Louis Quartus-nya ini. Dia yang gini loh. Udah kayak COC dia. Berapa harganya? 280 ya. Lengkap seperti biasa di dalamnya ruangan bersiper sama ruangan apa namanya itu? Berpocket. Cantik ya. Ambil dua nih, Kak, biar matching ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Size-nya dia 28 ke 29 lah ya. Nggak nyampe sih 29. Tingginya sama ya. Oh ternyata ini simetris nggak. Cuman kelihatannya tinggi ya. Padahal sama nih ke antara sini ke sini ya. 28-29. Nih, ini juga sama ya. Sama banget. Nggak ada bedanya. Cuma beda warna aja. Tuh, sama ini ukurannya. 28-29. Oh ini ada ini sudutnya dikit tuh ada nggak sedikit sudutnya aman. Hah? Aman. Oh ini ada sedikit nih. Oh itu aman tadi ini sudutnya ada segini sedikit ya. Tuh. Udah aku potong lah ini 250 yang ini ya. Ini aman ya ini aman. Depannya ini aman. Ini aja yang di belakang ini ya. Tapi nggak kelihatan dia karena kan sama motifnya. Ininya kanvasnya ini aman ya. Ini aku kasih 250. Udah emboss semua ya, ini glowing loh. Itu aja dikit, bibir aman. Gak usah khawatir, bibir aman. Itu aja sedikit kali ya. Ini 250, yang tadi kan 280, ini 250. Biar beda harganya ya. Ini agak minus sedikit. Sama dia dalamnya gitu ya. Kayak COC gitu ya. Puringnya pun bersih kak ya. Yang ini 250.
Oke, Kak, itu dulu part pertama, nanti kita sambung part kedua ya, Kak ya. Makasih semuanya.